5 flick up ini bisa membuat kalian terlihat keren saat main bola. Jadi kamu bisa mengambil bola dengan cara yang tidak biasa. Dengan begini. Apalagi begini. Enggak banget kan guys? Oke, langsung saja kita ke flick up yang pertama. Let's go. Oke guys, flick up pertama yaitu dengan menggunakan kaki bagian belakang kaki terkuat. Lalu naikkan bola dengan kaki terlemah dengan cara mengangkat kaki terlemah dan bola akan naik. Oke guys, flick up kedua yaitu dengan menggunakan kaki bagian sol atau telapak kaki dari kaki terkuat. Lalu arahkan bola ke kaki terlemah dengan kuat dan tahan kaki terlemah agar bola naik. Oke guys, flick up ketiga yaitu diawali dengan bola diinjak. Lalu setelah bola diinjak dengan menggunakan sol atau telapak kaki, gerakan kaki ke bagian tanah dengan posisi bola tetap diinjak dan perlahan kaki dihentakkan ke tanah dengan kuat dan tahan bola dengan kaki bagian belakang sampai bola naik. Oke guys, flick up keempat yaitu dengan menjepit bola dengan kedua kaki bagian dalam. Lalu naikkan bola dengan cara melompat dan arahkan bola ke samping. Flick up ini menurut saya yang paling mudah dan saya rasa kamu juga akan mudah belajar flick up ini. Oke guys, flick up kelima atau flick up yang terakhir yaitu flick upnya Sean Garnier. Pertama-tama, kenakan bola dengan kaki bagian punggung dan betis bagian depan sehingga membentuk huruf A pada bola. Kemudian tekan bola ke bawah, lalu dengan cepat hentakan kaki ke belakang dengan cepat dan jari kaki kenakan sedikit ke bola untuk menaikkan bola. Flick up ini menurut saya yang paling sulit karena seakan kita menekan bola ke bawah, namun bola bisa naik ke atas. Oke guys, itu dia 5 flick up yang bisa kalian coba pelajari dan bisa kalian gunakan untuk gaya-gayaan. Dan yang paling penting, kamu bisa mengambil bola dengan cara yang tidak biasa. Oke guys, jika kalian suka videonya, jangan lupa beri like dan tinggalkan komentar di bawah. Saya harus bikin konten apa selanjutnya? Jika kamu tidak suka videonya, silakan klik tombol dislike dan kasih kritik dan saran di kolom komentar. Jika kalian belum subscribe, jika berkenan silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami selanjutnya. Thank you guys, sampai jumpa di video selanjutnya.